Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farhan dari KLC Enterprise. Untuk video kali ini, saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk tukar visor untuk model RX7X. Okey. Okey, step yang pertama. Anak panah tekan ke dalam di gear base. Arm cover akan terbuka. Dan button gold ni bawa ke marking dia yang warna merah di dalam video ini. Okey, bawa ke warna merah. Okey. So visor boleh keluar, tarik saja. Sama juga proses di sebelah kanan. Tolak gear base anak panah ni ke dalam untuk buka arm cover. Okey, button gold ni bawa pada marking dia yang warna merah untuk mudahkan visor ditarik keluar. Okey. Okey. Untuk step seterusnya, saya akan tunjukkan cara pasang balik visor. Okey. Pasti yang first visor dan arm cover gear base. Okey. Gold, button gold dan juga marking warna merah dalam keadaan selari. Okey. Kita tengok belah kanan. Button gold dan marking warna merah dalam keadaan selari. Okey. Apabila dah selesai, naikkan visor pada keadaan yang paling atas untuk memastikan button gold ni dalam landasannya balik. Sama juga di sebelah kanan. Okey. Dan langkah seterusnya, di arm cover ada cangkuk. Cangkuk ni boleh masuk di gear base. Okey. Dan sebelah kanan pun sama. Cangkuk ni masuk balik dalam ruang di dalam gear base ini. Okey. Dan turunkan visor untuk pastikan semuanya telah sempurna. Okey, itu saja. Terima kasih.